mengetahui ulang kejadian korban. Kami langsung laporkan dari seputaran PT Mertesari. Terima kasih. Kita kembali studio. PPN Mas Sandoro itu bisa mudara kan? Perhatikan akhirnya Pak. Baik, sesungguhnya. Yang kalau bisa purnama bulan penuh dan bulan nanti sebisa mungkin jangan tercinta Jadi dengan situasi angin yang cukup ya, tapi tidak cukup menaikkan jangan gitu, mungkin cukup naikkan band-band kecukupan. Dan ya 1-2-2 ya. 1-7-2 sudah berada. 2-2 dengan 1-2-2 menyusul kombinasi warna cukup beda sekali dengan yang lain ya. Kalem tebu. Jadi benar-benar sisik luar ya gitu istilahnya. Kombinasi merah kuning hitam putih itu ya. Jadi tapi kalau saya pantau masih banyak janggan yang juga belum bisa naik ya. Karena memang faktor angin ya. Ya. Bangkitkan kembali bau semua odah. Sama odah apa sama odah? Iya untuk betara atau duwe. Yang mengetahui ulang kejadian odah. Ternyata jangan ini mas sempetong sering janggan gua maco yang juga munggah waktu event bulan-bulan. Niki duwe niki mas sempetong tadi sana mungkin sama gua maco. Terus kan mantan hubung aja negara aja nih kan. Iya kan nih ke negara besar. Tadi udah saudara jauh mungkin ya. Negara aja pun mendapatkan istilahnya nama dan ilhamnya itu adalah di Gua Lawar. Di Gua Lawar. Tapi kalau berhubung dengan naga mungkin satu kawin kan juga mungkin oleh dulunya cerita tadi dia ya, mungkin keturunan keberapa mungkin misa minton gitu istilahnya iya benar jadi maksud saudara dia lagi sematan titian sangkina biasa tapi sepuluh titian boleh ngajar nih Pak Mirah ya sebenarnya kita sepuluh titian ngobrol nih kita sepuluh titian batu Sirasani melingkung melingkung iki mangga jarang kan. Sirasani kepaice selamat pagi hewan. Jadi senang sekali ya lihatnya biru rauh tedun seperti ngobrol Pak Murah. Iya, laris memargi. Sama rawana. Napi sane jage karsang. Nanging kanggeang na es napi damuhan yang bersida ngaturang Riki gendang ge. Ge kanggeang sudah kawentanan titian sesama Om Lelo sudah membangkitkan titian saking panitia meltajongkan penyebang aturan pramas sesama titian sampun bersidang dumogi pemargi antar alon-alon dumogi aja
sami kejanan kejanan kerajaan cara kami dapat dua erige. Eh Haris. Jadi halalan. Biasanya yang seperti nikah Pak Ngurah. Ida kayak masalah kemana? Ida. Nentang jalan tentang dia menang atau jual. Biasanya tidak pernah. Mangda boleh mangda. Tapi di nikah di lapangan ini yo. Kemarin Braga. Semuanya dan saya akan ber. Adakah yang belum mengudara untuk rekan-rekan Banggan? Ya. Baik, jadi sementara iya dia lewat. Sama. Tuh sambil tuh. Sambil nyapa Sarah, sana jaging litang tolong dipanggil untuk seri berikutnya. Nanti dia nyangkat mesti permen. Yang penting semisi aja. Lali soalnya. Masih mampus. Silakan. Itu yang dari ini. Selanjutnya kita masuk ke seri 5 Bebean Kansanur BKS. 101, 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
dipanggil. Jadi silakan bersiap-siap sambil menunggu nanti ada apa-apa dari saya, ada dari komentator ge. Paling setiap wilangin tadi sana sambut kinga sarang sami Riki. Ya inilah yang merupakan taksu daripada kehidupan kita di Bali ge. Boyo jomo boyo. Nah, itu taksu sana ge. Dan memang benar ya. Jadi sering sejepang jagat Bali. Tanpa taksuku mungkin Bali yang kecil ini dengan mudahnya ditaklukkan. Itulah yang menjaga alam kita di Pulau Bali. Yang menjaga ngemit ya istilahnya awet dan acana dune-dune. Sane ngemit di desa yang ujiwasa, sane menjaga wasa wasi. Itu awet dan donas. Manda iraga donas ince demogi iraga sarang kami. Setiap kita mau membakti ring sangat kemulan ada di itu cintajan itu ada badan taksu Dewi Saraswati yang dibeliin Niko Raja membakti Nunas Manda Raja Petaksu dan itu pasti bercampah itu Raja Dewi Saraswati kau yang beliin tapi puro untuk membuat taksu adalah yang mendaki itu kan api taksu apa namanya tempat mendaki. Ya, coba nanti siap-siap di Google lagi. Puncak Mangu. Puncak Mangu ya tuh ya. Tapi kalau Puncak Mangu ada lagu tuh di Puncak Mangu nanti. Ya, baik sobat Nabi sambut telah sami. Ya. Sudah siapkah? Kalau sudah, ya bendera kuning kami turunkan. Bendera hitam berkibar kami persilakan. Ya, bendera hitam berkibar. Baik. Inilah situasi terkini laporan yang bisa kami langsung laporkan dari seputaran Pati Mertesari. Terima kasih. Kita kembali studio. Ramadhan itu di Padang dan Kapet.
Sekarang.
jangka jaman lu. Jadi 3 menit seperti itu dan berakhir. Bendera merah berkibar, pertanda seri untuk BKF sudah habis. Kami persilahkan untuk menurunkan layanan. Dan dapat saya lihat dari kejauhan untuk BKF pada hijau dan blancong. Anda di sebelahnya mungkin belum terbaca ya. Cek satu dua tuh bagaimana situasi ampun belum siapa kanyang ini yang kanyang malah Mereka menunjukkan salah satu bukti. Bisa kak?
Kalau kamu mulu tuh, mau menek-menek mulu.